Selain pempek, Palembang juga memiliki ragam kuliner lain yang serupa. Celimpungan salah satunya, sajian yang biasanya untuk sarapan ini dijadikan makanan andalan saat Ramadan. Jika pempek menggunakan cuka, untuk celimpungan disajikan dengan kuah menyerupai kuah soto. Kenyalnya adonan daging ikan serta gurihnya kuah menjadi cita rasa panganan ini. Celimpungan dibuat sama seperti pempek dengan sagu dan daging ikan. Kuahnya hijau kekuningan, dibuat dari santan dan rempah seperti bawang, kunyit, dan serai. Rasanya tak pedas, namun biasanya disediakan lagi tambahan cabai hijau. Jadi yang diburu oleh para konsumen itu celimpungan sebagai makanan takjil menjelang buka puasa. Spesialnya dari makanan ini apa? Mengenyangkan. Memang sifatnya dari ikan, jadi sebagai nggak perlu harus makan berat, jadi makan celimpungan ini sudah mewakilkan. Dahulu, celimpungan diambil dari kata cemplung. Bunyi saat adonan pempek dimasukkan ke panci untuk direbus. Tak sulit menemukan makanan ini. Celimpungan tak pernah absen dijual di pasar-pasar beduk sebagai menu berbuka. Sinta Dwi Putri, Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.